Halo teman-teman, kembali lagi bersama Edward di channel Kucing Pucing. Kita sekarang lanjutkan lagi perjalanan Princess Peach di Sparkle Theater di game Princess Peach Showtime. Kita sudah mencapai top floor-nya lantai 5 ya, tetapi ternyata setelah kita membuka semua levelnya, pintu bosnya nggak keluar. Dan dia bilang kita harus selamatkan semua artisnya dulu, si Sparkle-nya dulu ya, Sparkle-nya dulu ya. Nah sekarang kita sudah ada di basement dan melanjutkan yang part sebelumnya, sisa 3 lagi. Seharusnya setelah 3 ini baru kebuka something yang baru lagi ya. Kita lanjutkan aja The Dark Prison and the Dangerous Trap. Ya, yang ini kayaknya artis yang thief ya, yang mau diselamatkan ya. Oh, yuk, loadingnya lama amat ini. Ayo switch, kamu bisa. Oke. No problem. Oke, ini yang pakai hook-hook ya. Wow, what's this? Let's try going inside. Oke, kita coba masuk ke dalam, tapi sebelumnya aku boxin dulu. Apakah ada sparkle gem yang tersisa? Ternyata tidak ada. Langsung masuk aja. Oke, itu si sparklanya, distinctive. Oke, gimana caranya untuk mengaktifkannya? Kita ke sebelah sini dulu. Kayaknya kita harus buka empat-empatnya deh. Oke, darah kita udah berkurang ternyata tadi melewati. Ini bisa di tengah-tengah kan? Aha, ini kita tembak sebelah sini. Oh, ternyata dia ke sana. Oke. Ouch. How? Gimana sebenarnya caranya? Oh, kenapa nggak bisa ke atas? Ambil dulu koinnya. Pukul ini satu. Dia berubah. Gimana aku bisa turun, teman-teman? Apakah kesini dulu, ke tengah-tengah? Aduh. Kena juga ya, how? Oke. Baru satu, kita butuh 4 tadi kalau nggak salah. Oke, ada 4, kita ke kanan dulu sini. Lah, kok nggak ada itunya, nggak ada pijakannya, teman-teman? Oke, dia tidak seperti yang ninja ya, bisa apa namanya, bisa bernyender di itu, nggak bisa dia. Sebentar, ayo. Mendingan turun dulu, kita ambil dulu ininya ya. Oke. Ambil dulu darahnya. Ush. Ouch, masih kena juga. Kok aku mati? What's going on, teman-teman? What's going on? Ada sparkle. Sparkle gem. Just two remaining, ada tinggal 2 lagi. Oke, kita masuk ke. Oke, kita ayun-ayun dulu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, kita ke kiri dulu aja. Ternyata banyak tempat teleport nih. Ini keluarnya kemana?
Oke, ini belum kebuka. Kita harus tempel dulu nih. Wuh! Mana itu? Coba kita pencet lagi. Ya, tapi bukanya gimana? Satu lagi. Oh, dia nggak nyangkut ke sana, astaga. Oke, mungkin salah pencet kali ya, salah pencet. Kurang tinggi. Aduh, ini darahnya udah tinggal habis nih, teman-teman. Aduh. Benar-benar ini. Hampir saja kita meninggoy. Oke. Okay. Nice, dapat gemnya. Buka. Nah lu. Oke, sudah mulai hancur. Ya udahlah, kita maju ke kanan lah. Jangan di sini lagi. Oh. Dia lompatnya bisa lebih tinggi daripada kita. Oke, ganti-gantian ya. Oh my god. Aush. Oh, nggak ada lagi. Ah. Oh. Loh, tuker atas sama bawah. Oh, udah. Cuman set room 2. Oke. Okay. 1, 2, 3 gitu. 3. 2, 1, oke, dapat darah lumayan ya. Darah kita sudah mau habis. Oke. Okay. Nice. Kayaknya. Oh, kok dia ke atas? Let's use it, how? Oh, oke. Pakai paragliding, apa ini? Shush. Oke, kita berhasil lolos. Kita berhasil membebaskan si thief ini. Yes. Thank you. Thank you. Oke, selanjutnya siapa yang akan kita bebaskan? Tinggal 2 lagi ya, berarti artisnya yang harus kita selamatkan, teman-teman.
Eh, kita ke kanan. Ini opo? Kok aku nggak itu Dark Space and the Great Meteor? Oh, ini si Mighty ya? Oh, Mighty. Ini yang kayak Mega Man. Gimana itu nembak ya? Oh, dia ke sini. Gitu dong. Waduh, nyetrum dia. Ya, yeah, ditangkap sama si cumi-cumi. Yuk. Yuk, ayo, ayo, jangan di sini terus. Ya, nggak ada ininya. Oke, dapat ribbon, dapat ribbon. Ayo, buruk, turun. Gajah kabur lagi. Oh, mau kabur ya? Di sana sini lagi. Di bawah kurang ajar. Nah, aku halangi kamu. Cumi-cumi rese. Oke, lanjut lagi. Ada rahasia. Ya. Oke, dua lagi. Seharusnya dapat Sparkle Gem nih. Oke. Twing. Let's go. Kita kembali. Nah, itu dia. Mighty Spark lah. Tolong selamatkan dia, Profesor. Iya, terus kenapa nggak dibuka? Ah, banyak yang ngomong nih profesor nih. Astaga, ini apa ini? Oh, kita harus lindungi profesor. Oke, kita lindungi si profesornya. Oke, lampunya udah hilang satu. Kedua. Tidak ada yang boleh mendekati si profesor. Oh! Oh!
Wih, kasih banyak, tapi percuma. Kalau kita masih ada yang heart yang warna hijaunya itu, dia nggak bakal nambah. Itu karena udah masih bonus ya. Meteornya banyak banget. Never fear, jangan pernah takut. Kita adalah pahlawan. Pakai torpedo lagi. Ikut. Tishung. Together we are unstoppable. Waduh, sampai bis-bisnya juga menyerang kita. Here's our big moment, we'll blast right through here. Bang! Keren. Si Mighty jadi pelor kita. Dilempar sih itunya Mighty-nya. Gede banget. Sampai tower-nya juga menyerang. Oke, combine power. Thank you very much. Sekarang kita ke mermaid. Abis mermaid apa terakhir? Mermaid terakhir, oke. Showtime. Parkla, di mana kamu? Di dalam tornado. Ayo. Itu di dalam itu kali. Ayo ikan, sini ikan. Bantu aku, buka. Nggak kuat kayaknya ini mah. Nggak kuat. Ya. Makin gede soalnya. Oke. Ikannya makin besar juga. Ada sesuatu teman-teman. Kita masuk dulu ya. Kenapa ikannya nambah banyak cuma segitu? Tadi bukannya udah nambah ya? Gak bisa ngambil yang paling atasnya.
Nggak bisa ngambil, paling atas dia nggak bisa. Ya udahlah, kita turun lah. Yuk balik. Yang penting udah dapet gemnya. Udah bisa belum? Oke, kosong. Oke, tadi yang jual ribbon tuh, yang dia bilang katanya gelap di dalam sini. Tapi kita bukain ini, bukain yang dia dulu. Hati-hati. Yang penting kita ambil koin dulu supaya kalau kita mati bisa bayar. Wush. Mau ditubruk sama tembok. Wush. If we sing, the water should settle. Oh, kita mesti nyanyi di dekat arusnya ya. Let's calm the waters by singing. Menenangkan lautannya dengan bernyanyi. Oke, sudah kembali dengan tenang. Oh, yang ini nggak pakai exit-exit ya. Langsung cuma menenangkan oceannya aja dia. Udah nggak perlu kabur lagi. Nah, sekarang apa yang terbuka? Ini udah artisnya semua udah kita selamatkan. Yang di basement ini ya, ini artis-artisnya sudah selesai semua nih. Apakah kita harus kembali ke lantai 5 atau yang di situ kan ada lambang si grape ya? Nah. Oke, si Stella butuh berapa sparkle nih? Mudah-mudahan kita cukup. Iya, nggak apa-apa bisa. Aku udah 90, oh cuma 30. Apakah ini tempat persembunyian si Sparkle? Sparkle. Si Grape-nya itu yang penyihirnya? Masih ketutup. Oh my god.
Semua artisnya bersatu. Oh, ini final form nih. Final formnya dia apa dia? Wow, keren. Oh, jadi apa nih? Sparkla artis nih. Radiant Peach. Peach yang apa? Menyala ya. Ih, dia ngambang, Pak. Oke, kita masuk. Wih, final form ini. Oke, kita paksa buka ya gerbang ini. Langsung ketemu Grape. Oke, langsung lawan dia. Disuruh muter-muter ala Klonoa ini. Oh, bisa nembak sih ini. Jangan mendekati itu ya, jangan mendekati apa namanya? Asap-asap itu pasti keluar api itu, yakin. Ayo kita pukul terus. Kita pukul terus. Nice, nice, nice. Alamak, alamak. Pukul terus. Oh. Kebalik. Aduh, kena. Nggak keburu. Ayo ya, cabut. Ini gimana ininya nih? Gimana menghindarnya kalau dari sana? Oh, kita bisa ke atas juga. Kita bisa terbang dari tadi ya, ampun. Oke, bisa terbang. Bisa terbang, kita hancurkan yang di atasnya sekarang. Oke, ini udah boleh bolong. Kita hajar terus. Oke, sudah kedua kali. Astaga. Ambil dulu darah. Oke, naik. Oh, masih kena. Aduh, masih kena. Gimana cara ngebutnya?
Oh, kalau nggak nembak kita lebih cepet apa terbangnya. Hati-hati, hati-hati. Banyak hadiah yang turun, tapi hadiah ini, aduh, gede banget ini. Oke. Kita hindari dari dulu ya. Pokoknya kalau di bawahnya ada mulai ada, kita langsung cabut. Dan jangan sambil nembak. Aduh, pakai acara gatel gini. Oke, ada kereta. Bang. Tembak lagi pakai sparkle. Tembak lagi. Hancur, apakah ini terakhir? Biasa suka banyak trik-trik ya, teman-teman. Wuh. Oh, udahan. Peach, itu masih ada Peach. Oh my god. Apa itu? Oh, kenapa ini besar sekali? Udah jadi robot. Oh, teaternya hancur lagi. Jahat sekali si Grapple ini ya. Oke. Sebentar, lihat kontrolnya dulu. Hold B to attack. Loh, kita nggak bisa hancurin projectile ya? Oke, hati-hati, kita turun dulu ke bawah. Baru tag lagi. Ah, ditutup sama dia. Apa-apaan nih? Biar kita tembak matanya. Oh, ditutup lagi.
Eh, bentar. Pindah dulu. Dia punya masknya itu sih udah mau pecah, teman-teman. Sih udah mulai retak ya, bukan mau pecah, udah mulai retak ya. Kamu ngapain? Oke, retaknya sudah semakin banyak. Jangan kau tutupi mukamu itu. Turun dulu. Jangan gegabah, jangan terlalu nafsu. Cabut. Oke. Ini terlalu banyak. Oke, dari sini aja. Wow. Bentar, sabar dulu. Oke, makin pecah lagi. Kali ini benar-benar pecah. Apakah sisa yang intinya itu perlu dihajar lagi nggak? Oh, nggak perlu kayaknya. Langsung dikasih final blow langsung sama Peach. Ayo paksa masuk terus. Oke, rubuh dia, hilang langsung. Topeng hancur, semuanya hancur ya. Kali ini dia nggak bisa balik lagi. Tadi topengnya masih ada soalnya. Topengnya sumber kekuatan dia juga. Terus ini gimana balikinnya? Pakai nanti Sparkle Gem ya. Pakai dip dulu lagi. Princess Peach showtime-nya sudah selesai, teman-teman. Coba aku tungguin bentar atau bisa dipecat apa gitu ya. Oke, dia ini ada cutscene ya. Tapi kayaknya sih langsung staff credit doang. Kalau aku plus langsung aja ya. Gak mau. Special dress is now on sale. Talk to the shopkeep to learn more. You can decorate the theater now. Kita bisa dekorasi ya. Talk to the new shopkeep. You can now take on the hide and seek challenge. Oh, ini challenge yang terbuka. Oke, ada boss challenge juga. Coba kita lihat ke tokonya dulu kalau bisa ya. Ada apa aja sih yang baru? Terus kita gimana lihat cara dekorasinya seperti apa? Oke. Oh, sepertinya ini ngulang lagi, teman-teman. Ini ngulang lagi dari awal, bukan sih? Oke. Seakan-akan datang lagi dia ya. Oke. Nah,
hitch over here. Iya, iya, aku mau ke sana memang. Coba. Hey Peach, welcome. Selamat datang. Aku sangat lega Grab udah gak ada. Apa? Oh, dekorat teater pakai sparkle jam. Oke, gimana coba kita lihat dulu. Ah. Oke, ini ada tambahan ya. Aku mau ini keren sekali teman-teman, yang ini yang di tengah ya. Coba kita select dulu. Yes, kita beli. Terus di tiang-tiangnya kita kasih beginian lah, cocok-cocok ya. Mau hijau apa merah? Kayaknya bagusan warna merah ya, supaya mencolok ya. Yes. Sama ini juga ada lonceng. Kita beli-beli. Bentar, loncengnya ada warna apa lagi? Loncengnya ada warna merah juga. Oh, kalau merah ini balon. Yang ini baru lonceng. Kalau yang kuning, chandelier. Oh, boxnya chandelier lah ya. Oke. Masih ada sparkle-nya. Sama bunga-bunga ini ya. Ini coba yang mana yang lebih cocok? Kayaknya sih cocokan ini. Ya, oke, kita beli yang ini. Yes. Oke, kayaknya udah ada totalnya 4 kan ya? Ada 4 tipe ya. 4 tipe kayaknya. Sepertinya udah kebeli semua. Ya mungkin ada, ini berbagai macam, tapi kita udah beli semua tipenya ya teman-teman. Oke, kita back. Kita back. Wow. Oke. Ini kita beli. Oke, sekarang kita lihat di sebelah kanannya. Ada baju apa? Iya, Peach dong. Yang baru mana? Ini lucu banget. Special distinctive dress, teman-teman. Karena kita menyelamatkan si aktor itu ya. Special ninja kok begitu ya? Sakuranya kayak kotak-kotak aneh. Ini Frozen. Ih, lucu banget special detective. Ini apa nih? Kungfu ya? Kungfu. Oh, yang kungfu. Wih, keren. Radiant dress. Radiant dress dong. Kita beli dong. Yes, kita pakai dulu. Oh iya dong, kita ganti care sekarang. Nah sekarang kita kalau si ini juga udah pakai radian aja ya. Si Peach, Peach, si Stella nya ini. Iya. Oke. Coba kita cek ke lantai 2 ada apa. Oh, kenapa ada poster sini? Oh ini buat ini, buat bos. Buat bos-bos ya. Lawan bos ulang. Oke, lantai 2-nya sih kayaknya mesti beli juga ya teman-teman ya. Kayaknya mesti beli juga. Oh, tadi kita beli ini nih. Ternyata di setiap barang-barangnya itu ada tiap per lantai ya, tapi kita udah lihat lah tadi ya. Oke. Sekian permainan daripada Princess Peach Showtime teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya nonton dari awal sampai akhir ya Princess Peach Showtime ini. Jika kalian terhibur, jangan lupa di like, di share, di subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Bye-bye.